Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat dan juga penonton Kaprik Adrenalin. Anda bersama dengan saya, Nasha Ezira sebagai pengacara anda untuk episod yang ketiga ini. Seperti biasa, kita akan bersama dengan pelumba-pelumba tetapi kali ini saya bersama dengan seorang juara Asia tahun lalu. Confirm semua dah kenal siapa dia. Tapi apa-apa pun, kita tunggu selepas ini. Hai, kembali semula bersama dengan saya dalam Kaprik Adrenalin dan untuk episod yang ketiga ini kita sudah semestinya bersama dengan tidak lain tidak bukan Zakwan Zaidi. Hai, yeah. Zakwan. Hai. Selamat datang ke Kaprik Adrenalin. Ya, yeah, terima kasih jemput saya ke sini. Tak sangka kita ada juara Asia Racing ASB 1000 tahun lepas kat sini, Zakwan. Yeah. Tapi Zakwan, mula-mula masuk studio ni terperanjat tak ada gambar kat belakang. Itulah, tadi saya tengok cakap, ush, banyak gak gambar-gambar yang legend-legend kat sini kan. Itulah, saya pun surprise. So, happy juga datang sini. Okey, kita tahu Zakwan pun sibuk dengan persediaan ERC 2023 ni kan. Huh? Champion tahun lalu, so tahun ni lagi mencabar, banyak kerja. Tapi Zakwan, sebelum kita cerita pasal tu semua, Nasha nak cakap lah yang tahun ni merupakan edisi ke-30 untuk kejuaraan Retona Malaysian Kaprik. Sangat special. Yep. Jadi macam mana sentimental untuk Zakwan tentang Kaprik ni? Sentimental ni bagi saya sangat berharga. Di mana saya bermulanya Kaprik di sini tahun 2010. So untuk capai satu kejayaan tu sangat susah. Sebab saya kena fight dengan orang-orang yang lebih senior, yang lebih hebat. So bila saya capai satu kejayaan ni, sentimental ni bagi saya sangat kenangan, sangat manis lah. Tapi Zakwan bukan bermula dengan perlumbaan satu pengeluar kan? Zakwan terus up CC, dia tu pergi kategori novice. Masa tu novice. Kalau ikutkan novice, tahun 2010 tu. Dekat Alustar? Yes. Start first kat situ, berapa round dia? Rasanya dalam 5-6 round kot. Lepas tu terus naik ke expert. So, tapi saya, macam mana Zakwan boleh kenal dengan Bayu Z masa tu? Masa tu saya lepas main Aprilia Junior GP tahun 2009. So habis daripada tu saya nak masuk Kaprik tahun 2010. Just saya cuba cari team lah untuk main. So tak ada. Then kebetulan masa tu ada selection Abang Yuzi, time tu motor Modenas. Then bapak saya cakap, oh, ini peluang yang kita ada. So kita cubalah. Zakwan ni kiranya special juga tau sebab dia juara berganda ERC Kaprik pada tahun 2014. Masa tu umur berapa eh? Masa tu umur Jangan cakap sebab saya ada satu video special untuk kita tengok dulu dengan penonton di rumah. Jom kita layan. Permulaan sekarang, permulaan yang baik diharapkan oleh antara pemain yang memberikan fikiran dan juga tidak mengatur kedudukan Zakwan berada kedudukan hampir-hampir. Zakwan berada di sebelah mereka. Dia akan sampai ke jaga flag. Zakwan Zaidi berjaya menangi perlumbaan. Masa untuk dipotongan nampak. Zakwan masuk dari bagian dalam sekarang. Zakwan berjaya melepasi Mitri. Sebelah sahaja. Zakwan di bagian dalam plus. Zakwan masuk. Tentang penambang. Perlumbaan Zakwan Zaidi. Dikunci dengan Afiq Amran. Tempat yang keempat. Tempat yang kelima. Perlumbaan Zakwan Zaidi. Dan dengan itu Zakwan adalah juara GP 1-0 untuk tahun 2014. Dia masih berpeluang untuk menjadi juara keseluruhan dan pembentang akhir di Doha Qatar nanti dari segi secara matematik. And lights go out and Zamri Barber has got off to a decent start. Zakwan now making his move. Zakwan now leading the race. Two left to go. Zakwan Zaidi needs to put his throttle down, which he does. Zakwan Zaidi. Lap and Zakwan takes the inside. Comes to a thrilling finale, and we are go. Inagaki is off. Zamri again, all over him. Zakwan, he's
just got to hope there's a mistake in front of him now because he's not close enough. Zamri goes on the inside of Yusgito and takes the lead ahead of Zamri Barber. The Super Sports champion is Zakwan Zaidi. The champion for this year, for the year 2014, Muhammad Zakwan Zaidi for the Musashi Ponsu Honda Racing once again. Ha, itu dia Zakwan. Tahun yang sangat gilang gemilang orang katakan 2014. Champion CP130, champion ARRC SS600. Dua-dua kategori perdana. Bukan mudah, bukan senang, and jatuh bangun Zakwan tak ada siapa yang tahu. Betul, kan? Dan betul. Kita tengok dalam tu pun ada pelumba yang berpengalaman. Ada Zamri Baba, ada betul. Ramai lagi Azlan Shah. Mungkin Zakwan boleh kongsikan dengan kami saat-saat tu. Sebenarnya saat yang tahun 2019 ni saya tak expect untuk menang juara berganda. Sebab ya, yeah, saya tahu tahun tu bagi saya tahun yang tak sangka tau yang saya boleh menang. Tapi saya tahu, saya yakin dekat Kapit saya saya boleh dapatkan kejayaan tu. Tapi di Asia saya memang tak jangka benda tu. Sebab saya just sebab masa tu pun tahun ketiga saya di Asia. Then saya hanya target, okey, kalau saya menang ni saya just untuk target dalam top 3 pun dah cukup baik. Tapi tak sangka yang di last round tu saya boleh sampai ke depan lah. Itu yang buat membuatkan saya happy lah. Kenangan paling manis lah. Itu kenangan paling manis. 2014, kalau korang nak tahu, tadi saya ada tanya Zakwan, berapa umur Zakwan kan? Sebenarnya saya sebaya je dengan Zakwan. Kan? 1995, masih lagi, kita belum sampai 30 kan? Kira muda dah kan? Masih muda lagi. Selepas ni, kita nak bercerita tentang kemenangan Zakwan tahun lalu. Lagi rancak, lagi best. Tapi anda semua dekat rumah jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika Zakwan. Kembali semula bersama dengan saya dalam Capri Adrenaline. Dan sudah semestinya saya bersama dengan Zakwan Zaidi, champion ARRC tahun lalu. Zakwan sangat berpengalaman dalam perlombaan Superbike. Banyak pengalaman di All Japan, Suzuki Aero. Kongsikan sikit dengan kami. Bila saya ke sana, saya rasa banyak benda baru yang saya kena belajar. Sebab dengan motor yang lebih besar. Dan bila ke sana, banyak yang factory rider ada dekat sana. Saya kena fight dengan dia. So, dan bila di 8 hour, bagi saya memang sangat-sangat susah sebenarnya. Sebab saya tak, sebelum ni saya hanya fokus untuk sprint race. Then suddenly diorang nak cuba fokus dekat 8 hour. Dia banyak-banyak benda sebenarnya saya nak cerita, tapi boleh ceritakan sikit kot? Tak apa kot? Boleh, saya rasa boleh ceritakan sikit, tapi benda yang simple lah. Macam dekat 8 hour kita ada 3 rider. Then dia setiap 1 jam tu kita akan tukar rider. Untuk konsisten, kita sebenarnya memang kena ada fizikal yang kuat sebenarnya. Kita sebenarnya bawa satu motor dan ada 3 rider. So untuk adapt benda tu untuk setting tak senang sebab setiap rider lain style. Ada masa muka tak? Kau tersalah. Nak cakap masa muka tu tak adalah. Just kita akan cuba bincang. Then rasa macam motor ni macam ni macam ni. Kita adjust sampai semua selesa. Tapi saya punya ada pengalaman. Tapi walaupun bukan EAO, dekat EWC Sepang je waktu tu. Zack nombor 2 kan? Betul. Dia punya apa tu, celebrate bila menang tu. Saya rasa saya pun macam salah seorang rider. Tapi memang bila dah lepas daripada tu, kita rasa lega dan kita rasa baru rasa macam macam ni EAO, dan baru rasa puas hati. Tapi Zack kan, macam tahun lalu musim 2022 kan, kita lihat Zack memang sentiasa memberikan saingan. Jadi macam mana Zack apa tu menggenggam title tu, sebab kita tak race 2 tahun sebab pandemik kan. Jadi macam mana Zack? Tahun 2022 ni bagi saya yang agak mencabar sekali, di mana tahun tu pun saya baru nak pegang motor baru. So tak senang untuk saya konsisten, tapi saya cuba sedaya upaya untuk berada kekal di dalam top 3. Dan saya tengok Noguchi dengan Kasma dan juga rider-rider yang lain pun memang improve lebih banyak. Memang daripada start daripada round 1 sampai last, mesti ada fight. Tak pernah tak rasa selesa lah.
Ya, muka Zack stress. Setiap kali saya datang nak interview, muka dia okey. Tapi still layan, still layan. Yeah, yeah. Okey, kita nak tengok detik-detik Zakuan jadi champion ASB tahun lalu. Nak tengok tak? Jom kita saksikan. Glorious day in the Eastern Thailand. The Chang International Circuit looking absolutely splendid. The racing has been first class. When they are off, we are underway. Zakuan's off to a steady start. He's got ahead of Kazma Daniel, Enokido left in the wake as well. Zakuan Zaidi. Zakuan is overtaking his outbreak. That's beautifully done there by Luka Secure for Zakuan. Anupam has got the and Pasewit closing in on his compatriot Apiwak Wongtamanon. Kazma Daniel gets the victory. Kazma Daniel takes the victory and 25 points from Anupam in P3. We have got Apiwak ahead of Pasewit, ahead of Zakuan Zaidi. Rev into gear and it's a good start from Zakuan Zaidi. Five at the moment. Zakuan goes nice and tight. Zakuan, if he's in P3, it's okay. Building up five more laps. Oh! The Yamahas take each other out. And Zakuan, oh, he says thank you very much. 1.5 laps to go. Zakuan leaves the braking late, but look at the slide. And Aquino is through. Aslan Shah can't hold it. Zakuan's coming in on the slide of... Wow, it's three generations of Malaysian riders side by side. Push wide is Kazma Daniel. That could be the critical mistake. All season. But the championship will go to Zakuan Zaidi. He's finished in P5, which is 11 points. Zakuan Zaidi, the trophy stays in Malaysia. Ha, itu dia. Detik-detik kemenangan Zakuan Zaidi. Zak, lepas perlombaan pertama tu dekat Thailand tu kan, apa perasaan waktu tu? Nampak apa orang kata stres sangat masa tu. Masa race one tu memang stres gila sebab bila habis daripada race 1 tu, saya dapat nombor 5. Saya rasa sangat frust lah. Dan saya tak dapat apa yang saya nak dan saya betul-betul marah masa tu. Masa tu juga saya bincang dengan tim, kita kena buat sesuatu sebelum race 2. Tapi race 2 tu kan, hai, lagi fighting pula Zack. Dengan tiba-tiba Abang Lan datang menyelit. Waktu tu saya terkejut tau sebenarnya. Cakap, ish, macam mana Azlan ni boleh sampai? Saya rasa saya dah laju dah ni. Dalam masa sama takut juga sebab track tu basah, dia ada lembap, kering dengan lembap. Dan tak apalah, saya ikutlah dia orang. Dan sampai dekat final lap, Abang Lan pun still fight dengan Kazma. Dan saya tengok, oh, okay, straight ni saya macam boleh try kan. Dan masa tu jugalah saya cuba. Tapi dua rider Thailand ada buat mistake kan? Ah, betul. Masa tu saya rasa macam tergerak hati tau. Sebenarnya saya nak cuba rapat dengan dia orang. Then satu corner tu saya rasa macam ish, dia ni macam dah over limit. Dia macam dah terlampau try sangat. Dan saya cuba break hour sikit. Then tak sangka yang dia sampai dekat corner tu dia jatuh dan dia langgar sekali dengan team dia. Itu cerita Zack tahun lalu. Tapi tahun ni Zack, kita nampak, dah tengok belum line up rider untuk 1000 tahun ni? Tahun ni mungkin lebih hebat lagi lah daripada tahun yang lepas. Di mana saya tengok banyak yang terutama sekali yang Rater Burger ni adalah daripada USBK. So memang dia strong lah untuk tahun ni. Tapi kita nak balik dekat Cup Prix kan. Apa makna sebenarnya Cup Prix ni dekat hati Zack? Bagi saya macam sejiwa lah. Daripada awal saya start sampai lah walaupun saya tak race, saya tetap saya nak pergi juga untuk tengok rider-rider yang kiranya setiap tahun ada jenis yang baru. Sebenarnya hati saya tu masih nak berlumba dekat Capri. Tapi mungkin saya kena fokus juga dekat Asia. Dan ya, walaupun saya tak dapat ke Capri, dan saya dapat pergi ke sana pun dah cukup baik bagi saya. Komen sikit tentang perlombaan CP150. Adik-adik baru nak up ni ganas kan? Betul. Saya rasa baru-baru ni saya pergi dekat Sepang memang
Diorang cakap ni gila macam lah diorang ni. Zek, kalau ada dalam tu boleh tak fight kat dalam kelompok tu? 1 sampai 27 sama je. Itulah pasal. Kalau tengok race baru-baru ni, saya rasa semua boleh menang. Sebab dia satu kelompok yang memang dekat sangat. Kalau saya race dekat sana pun, saya itulah, ikutlah lah. Kalau saya dapat kat depan, memang boleh menang. Agak-agak Zek nak jadi macam Abang Yuzi tak? Buka team ke? Nak cari bakat-bakat muda untuk jadi pengganti Zakuan Zaidi ke? Untuk future saya masih belum fikir, tapi ada dua pilihan yang saya tengah rancang. Mungkin saya akan cuba untuk jadi coach ataupun jadi trainer untuk training fitness ataupun untuk budak-budak. Tapi yang luar jangkaan saya, mungkin saya akan fokus daripada bisnes lah. Okey, apa-apa pun kita harapkan Zakuan berjaya dengan apa pun yang Zakuan lakukan selepas ni. Dan sebenarnya saya rasa macam kejapnya dah nak habis dah. Rasa macam duduk je lah sini, kita nak sambung borak lagi kan. Tapi masa sangat mencuri kita. Betul-betul Zakuan rasa macam sekejap je. Tapi apa-apa pun, terima kasih Zakuan sebab sudah luangkan masa kat sini. Alright. Jadi anda semua penonton di rumah, jangan ke mana-mana kerana kita akan lihat sorotan perlombaan selepas ini. Thank you.